yang salah, ku tak tahu. Menerusi sebuah perkongsian video memaparkan seorang kanak-kanak perempuan sedang bermain permainan kereta api di ruang tamu sambil ditemani oleh si bulus bernama Bubu. Apa yang mencuri perhatian adalah apabila kereta api itu bergerak mengelilingi landasan, si bulus pula kelihatan tertarik dengan kereta api itu, lalu menolak kereta api tersebut sehingga jatuh dari landasan. Setelah kereta api terbalik, budak perempuan itu menjerit tanda marah pada si bulus dan kelihatan si bulus pula terkejut, lalu budak perempuan itu mendukung si bulus untuk mengelakkan si bulus mengganggunya. Meninjau di ruangan komen, rata-rata netizen turut sama terhibur melihat telatah budak perempuan itu dengan si bulus. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Yang kini